Sebelum kami melakukan segala aktivitas, firman Tuhan lebih dahulu menyapa kami, sehingga firman-Mu menguatkan kami menjalani hari ini. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita, lebih dahulu firman Tuhan menyapa kita, yaitu dari Roma pasal 8 ayat 1. Demikian dikatakan dalam firman Tuhan. Demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, melalui nats hari ini, yaitu dalam kitab Roma 8 ayat 1 sampai dengan ayat 17, dalam Lembaga Alkitab Indonesia membuat judul Hidup oleh Roh Kudus. Artinya, hidup orang percaya berarti hidup yang dipimpin dan dituntun oleh Roh Tuhan. Ketika kita hidup di dalam pimpinan atau tuntunan Tuhan atau Roh Tuhan atau Roh Kudus, maka kita diajak dan diarahkan untuk melakukan seperti apa yang diinginkan oleh Roh Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan hidup di dalam kedagingan atau hawa nafsu yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, tetapi dia hidup di dalam kemauannya sendiri. Itulah hidup di dalam kedagingan. Yang lebih menonjol adalah yaitu keinginan-keinginan atau hawa nafsu dirinya sendiri, sehingga membawa kepada kebinasaan. Oleh karena itu Bapak Ibu, ada lagu yang mengatakan, supaya kita tetap hidup di dalam Roh Tuhan mengingatkan kita selalu dekat kepada Roh Tuhan. Dikatakan dalam lagu Buku ND nomor 313 ayat 1 demikian. Kuboan berdiriku, Tuhan hibur tuho. Ayau dotindo busmu, umbain tarbain nauro. Pagelak maroha. Apabila Roh Tuhan berada di dalam hati dan pikiran kita, kita akan jauh dari roh-roh kejahatan atau keinginan-keinginan daging. Dalam ayat 6 secara tegas Paulus
menyampaikan, karena keinginan daging adalah maut. Kadang kita tidak sadar. Keinginan daging membawa kita kepada kenikmatan sementara, tetapi membawa kepada kematian atau maut. Keinginan daging akan membuahkan hukuman selama-lamanya. Sebaliknya, ketika kita hidup di dalam roh Tuhan atau Roh Kudus, kita akan dituntun. Mata jasmani dan mata rohani kita akan mengetahui apa yang akan kita lakukan. Mereka tidak akan senantiasa hidup di dalam kemunafikan, atau dia akan hidup di dalam kesetiaan. Itulah apabila hidup di dalam Roh Kudus. Dia akan setia dan konsisten untuk melakukan apa yang disampaikan oleh Kristus. Dia tidak hanya menikmati kenikmatan sementara. Dan ketika kita hidup di dalam Kristus, maka kita sepenuhnya adalah milik Kristus. Kita menjadi milik Kristus. Jadi hati kita, pikiran kita, tubuh kita, hendak Tuhan pakai memuliakan nama Tuhan saja. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hiduplah sebagai orang yang merdeka di dalam Kristus. Dia tidak akan dijajah oleh dunia ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Alia manami na dibono gicang, saya pinarbadia maguarmu, saya ro maharajonmu, saya saut malom moni roham dibono tongon songon dibono gicang, lehon matuhami sadaron hanguluan siap hari, sisa madusa nami songon panisa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami togion tu pangucunan, balua mahami sian pangago, ai horna punah rajaon, dohot hagugoon, rodia sangapon saliling nililingna. Amen.